welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini gue akan ngobrol dengan temen gue Aditya Pratama. Dia adalah eksekutif chef dari Sky at 56, restorannya Ismaya Group. Yang menurut gue adalah one of the best restoran di Jakarta saat ini. Konsepnya itu modern contemporary steakhouse dengan kualitas ingredient bahan-bahan yang luar biasa. So you guys definitely have to check it out. Nah selain dia ngomongin restorannya Kita akan ngomongin hal yang sudah jadi rahasia umum Tapi masih sedikit banget yang ngomongin Itu adalah maling-maling resep nih Dimana sekarang zaman Instagram atau sosial media Semua orang sebelum makan itu upload fotonya di Instastory contohnya Dan tiba-tiba ada temen lu yang nyolong resep sama percis plek-plekan Ditaruh di restorannya di menunya jadi signature dish dan dibilang sama netizen wah keren banget padahal itu resep lu yang bikin dan temen lu itu harus dijitak kayaknya nah gimana sih etikanya kalau mau ngopi atau mengambil inspirasi dari resep-resep orang atau resep-resep yang dari chef-chef keren di luar negeri sana nah kita bahas semuanya di sini jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor App seperti biasa, for further updates, cek di Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, okay, without further ado, please welcome Aditya Pratama. Enjoy the show. Halo semuanya, kita ada di Sky. Lagi di lantai 56 nih, kita ngobrol sama chefnya nih. Chef Aditya Pratama Juli Siandi, eksekutif chef dari Sky of course. Welcome to the show brother. Halo, thank you Ray. Thank eh, you for inviting me. Akhirnya, ya. akhirnya, akhirnya. Akhirnya, finally ya. Akhirnya, jadi guys yeah, Sky ini uh, honestly one of my favorite restaurant sejak ganti konsep dan Chef Aditya mang, di sini. Thank you. Konsepnya apa sekarang bro? Uh, sekarang konsepnya tuh contemporary western grill. Contemporary western grill, depan kita ada daging-daging luar biasa nanti kita akan omongin. Dan Sky ini for your information, kalau yang belum tahu nih, tapi kayaknya semua orang udah tahu itu adalah part dari the awesome Ismaya Group, <laughs> ya kan? Iya yeah, betul. Iya. Yeah. Ada apa aja outlet Ismaya <laughs> kan konsepnya beda-beda tuh. Betul betul. Hmm. Jadi kalau kayak gue jelasin dari yang resto konsepnya dulu ya, Ismaya itu hmm. kan kebagian ada resto konsepnya, resto konsepnya tuh kayak ada ini loh re, uh, Journal House yang hmm. lu tahu, uh, terusnya ada Tokyo Belly, hmm. uh, Public Market. Yes. Jadi yang Middle kitchen kitchen kitchenette ke mana? Oh, sama. Jadi okay. yang kayak uh, middle konsepnya tuh kita bilangnya resto konsep. Hmm. terusnya uh, yang upper brandnya uh, kayak lifestyle konsep kita bilangnya lifestyle konsep ya, hmm. mengusungnya lifestyle. Ya ini kayak sky. Ya, terus ada di lengkap biasanya juga. betul. Terus kita punya one of the famous bar tuh AA. Yes. sore kan terusnya Social Garden, Social House, terusnya ada Mr. Fox di Energy Building. Dan masih banyak Dan masih banyak nih gue harus bisa sebutin satu-satu. Oke, thank you. Akhirnya kita podcast setelah beberapa kali. Finally. Yes. Thank you for inviting me. Mungkin awalnya justru lu yang undang gue. So uh, mungkin awalnya lu jelasin uh, dulu sedikit tentang sky konsepnya apa setelah berubah dari yang lebih ke fusion it's meet is meet west dulu terus lu masuk ke sini jadi contemporary, uh, western, contemporary, western, contemporary western contemporary grill, contemporary grill dijelaskan juga Oke okay. uh, dulu tuh awalnya as i know gua pun sendirinya sebelum gua masuk uh, sky uh, gua taunya sky itu tempat minum bro Iya, yeah. kan ada lounge. Ya. Ada lounge a ya kan. Lounge. It's a beautiful lounge. Uh, yeah. Terus gue nggak banyak tau lah. Gue juga kalau misalnya kesini sama teman-teman gue, ya buat minum. Exactly. Gak buat makan. Iya yeah. kan? Mm. Uh, terus uh, long short storynya, yeah. gue end up di sini uh, pegang Sky. Uh, gue lah baca-baca review-review tentang Sky. review yeah. yeah. uh, reviewnya lumayan parah. Okay. Uh, it's a good view. Mm. Uh, shitty food. Yeah. Oh uh, my god, shitty service. Uh. Gue yang lumayan. Waduh, challenging gila ya! Sementara mm. saat itu, background gue, gue lagi serius-seriusnya ngerjain Indo. Yeah. Kayak gue Indo banget nih, mm. apa-apa gue Indo-in. Yeah. Uh, modern teknik, tapi tetap Indo gitu. Mm -hmm. uh, benang merahnya Indo, benang merahnya Indo. Mm. Terus gue dikasih challenge ini sama owner gue. Hmm, ya, gue ambil lah ya. Mm. Uh, satu gua butuh kerjaan, <laughs> satu butuh, gua butuh kerjaan dua ya. Kayaknya uh, gua suka nih yang challenge gini-gini. Gua -gini. hmm. gak suka maintain restoran yang udah bagus, terus gua bagusin lagi. Hmm, it's a bit boring, it's a bit boring. Yeah. Gua yeah. sukanya kayak, "Oh, gua hajar nih, ininya nih apanya, eh, uh, uh, pemikiran orang tentang sky itu apa yeah. yeah. Oke. Okay. Yeah. Terus gua end up di sini, gua masuk. Menunya kayak yang lu bilang, Smith West." Yeah. Uh, jadi kayak ada tiba-tiba ada bebek goreng hmm. cabe ijo pakai nasi, which is gue kayak hmm. oke. Okay. Yeah, iya, tapi ada di poin dulu restoran lifestyle main ke situ juga emang. Korek, korek. Sambal gitu. Gua ngerti marketnya gitu, gue <laughs> yeah. ngerti marketnya. Tapi kayak ya gue nggak tahu lah ya pikiran gue saat itu waktu gue datang sini. Ya gue mau makan bebek goreng cabe ijo, ya hmm. gue nggak ke sky. Nggak nggak ke tempat seperti ini. Nggak gitu. ke tempat kayak gini. Hmm. Terus ya jual jual macam-macam ada tiba-tiba ada Chinese fusion kayak tiba-tiba ada pork rib five spice gue kayak hmm. oke okay, ini tempat oh gila juga nih <laughs> makanannya nggak support nggak uh, support dia punya konsep which is kan gue punya wine 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 seller hmm. gede hmm. jualan wine aduh makan bebek uh, Indo pakai cabai hijau minum wine kan rada berat, aneh, kan rada berat. 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 Uh, terus, ya udah, gue mulai kayak uh, lu bebasin gue nggak mau bikin apa. Gue hmm. bilang gitu. Gue tanya sama owner, terus dia bilang, oh for sure, gue bebasin lu mau bikin apa, tapi with one point, it has to be make money. Iya dong. Korek yeah, dong. Terus gue bilang, oke, okay. to be fair, oke, okay, gue bilang, tapi lo bisa provide apa yang gue mau nggak? Hmm, yeah, gitu. Karena fair, kan fair, fair. Hmm. apa yang lo minta, ya gue juga ada permintaan kalau gue hmm. bisa nepati Ya, udah. Sampai akhirnya, gua uh, mulai rd rendi mulai mikirin konsep. Hmm. Oh, gua pikir kayak owner-owner nih, bos-bos besar kita mau buka a modern steakhouse, kita cari chef-nya, chef adit gitu. Gua Enggak. pikirnya oke. Okay. Enggak. Jadi owner ini konsep datang dari lu dan tim gitu. Betul, dari hmm. gua, tapi owner gue udah kasih bridgingnya, maksudnya hmm. udah kasih kayak gue tuh pengen banget punya. Yeah. steakhouse mm. gitu loh yang proper steakhouse yeah. uh, terus gue bargain sama owner gue, kayak uh, aduh gue gak mau jadi cuman as a steakhouse karena gue, pedenya gue, gilanya pedenya gue gue mikirnya tuh gue tuh bisa masak sayang banget kalau yeah. misalnya cuman bikin steak, yang which is cuman salt, pepper mm. a good meat you have a good food Thank you by the way for the beer. Cheers. Cheers. Ini bir lu bro. Oke, lu nggak mau bikin steakhouse talk, Gitu Gak kan. mau bikin steakhouse talk. Hmm. Yeah. Bingung lah gue cari namanya. Hmm. Bingung lah gue cari konsepnya. Gue ngobrol sama uh, corporate chef gue saat itu. Uh, sampai saat ini tapi posisinya udah berubah. Yeah. Uh, chef Aldo Volpi. Gue ngobrol-ngobrol sama dia. Terus dia bilang, uh, oke, okay, lu maunya dibilangnya apa? Hmm. Uh, Oke, okay, gue mau jual daging, gue setuju karena it's it makes money and work with the concept. Iya. Tapi gue juga mau jual hal-hal lain, gitu. Gue gak mau cuman tok daging as, kayak steakhouse, hmm. karena gue juga gak mau. Gue dibilang tiba-tiba kopi -tiba hmm. uh, okay. ada salah satu uh, steakhouse yang namanya lumayan booming yang ada di Jakarta, kan? Hmm. Oh, Oke, okay. uh, okay. uh, gue gak mau tiba-tiba, oh gila sih, Adit. Si Adit main begini main juga begini sekarang. juga nih sekarang gitu. Jadi gue cari a different market yang menurut hmm. gue works. Akhirnya come up lah with contemporary western grill. Iya yeah, nice sih. Gue gua tau, kalau gue tau Sky kan dari siapa to Jevon. Correct. Waktu itu true kerjaan kita kenalan. Terus habis itu kayak, eh Ray go to Sky. We have a different concept. Oh apa? Gue seumur hidup gue gak pernah makan di Sky. Gue okay. selalu nongkrong di... Di lounge. Di lounge ya kan which... Semuanya juga begitu gue pikir gitu kan. Betul, 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 betul. Enggak taunya, oh my god, the food was amazing, man. Ini di di Thank depan you, kita man. ada apa aja? Ini favorite food gue nih. Ini favorite food lu ya. Yes. <laughs> Kalau yes. ini salah satu one of our uh, star signature-nya, appetizer-nya Sky namanya, wagyu Uh, uh, sorry aburi Miyazaki Wagyu. Aburi Miyazaki. Wagyu. Aburi Miyazaki Wagyu. And caviar. And caviar. <laughs> <laughs> Ideasnya, uh. kalau lu pernah lihat uh, ada salah satu restoran Nusret. Hmm. Nusret, 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 hmm. uh, dia tuh punya quite like this dish with a different elements. Oke. Okay. Kalau gua nggak salah dia pakai daging juga tapi gua nggak tahu apa. Gua lihat by instagram for sure. Uh, owner gua pernah coba juga makan. Tapi dia pakai kayak shave crispy potatoes on the top gitu. Uh, terus gue kayak ih lucu ya kalau gue buat kayak gini. Tapi sayang ya kalau cuman kayak deserve selain makanan enak deserve as it is gitu. Hmm. Chefnya nggak keluar jelasin. Yeah, jarang loh. Gak ada teatrikalnya. Which is menurut gue sekarang orang semua pegang handphone right? Yep. And Instagram banget semua orang tuh kayak kayak Kayak-kayak-kayak star-nya IG gitu loh. Kayak mm. semua orang mesti nge-videoin. Akhirnya gue come up with, that, with this dish. Mm. Uh, gue comot-comot dari beberapa makanan yang gue suka. Which mm. is gue suka uh, potato layer. Mm. Right. Uh, terus uh, either gue bake. Ini gue fried. Mm. Sampai dia crispy. Mm. After gue set gitu gue potong kotak. Oh pavé. Bikin pavé. Kayak pavé gitu. Yeah. Tapi ini gue goreng. Purely goreng ya. Mm. Uh, sampai dapat crispy texture, uh, terusnya gua put uh, dukso mushrooms. Hmm. Dukso mushrooms, uh, terusnya gua suka foie gras, which is banyak oh. orang against gua, tapi gua suka hmm. banget uh, yeah. intensitinya foie gras. Hmm. flavors, gue taruh tuh di dalam. Hmm. Uh, kenapa gue taruh dalam? Karena sebelumnya banyak orang tanya, kenapa nggak lu taruh luar? Karena, karena, karena harus lu, karena harus kelihatan men. Karena <laughs> barang mahal, sayang lu hide Gua ada jawabannya. Kenapa? Gak semua orang makan foie gras bro. Betul juga. Gak semua orang makan foie gras. Gak Betul. semua orang uh, tega makan dan lihat foie gras. Hmm. Hmm. Which is gue bisa tricky mereka kalau gue simpen di dalam. Hmm. Hmm. Uh, ada poinnya. Yeah. Poinnya gue ambil poinnya itu. Hmm. Gue gak maksud membodohi tapi maksud yeah. gue... Uh, makan tuh kan masalah perspektif enak atau enggak enak kan. Iya, kadang kadang gara-gara itu malah jadi gak nyobain gitu Correct. kan. Padahal doyan. Korek. Gitu, ya. Cuman gara-gara ada foie gras di atas, foie gras dibuang. Hmm. Which is the idea behind makanan gua adalah lu tuh mesti makan semua komponennya hmm. baru bisa. Terus di layer pakai e 5 Miyazaki, gua torch. Hmm. Uh, that's why namanya aburi. Terus gua bikin itu homemade uh, gochujang glaze. Hmm. Yang which is ada Asian-Asian twistnya, nya hmm. uh, gua bikin sendiri, uh, glaze-nya gue jujangnya, uh, homemade-nya. Uh, terus baru torch, getting burn, f hmm. 5 nya a bit hmm. melting, uh, a bit medium gitu, medium rare. Uh, atasnya gue suka karena ada burn flavors. Yeah. Char flavors Char flavors-nya ada, terus gua kasih caviar. Hmm. In the terms of texture, kalau lu makan ada bites yang pecah-pecah gitu, loh, letus ngeletus ya kan? gitu. Oh gitu. my god, oh my god, ini kayak a little bit over the top gitu. Foie gras, caviar, wagyu, <laughs> my god, so good, so good. Thank so you good. very much. Uh, Pertanyaan selanjutnya dari gue itu waktu lu, lu take over restaurant, mm. tantangannya apa nih? Apalagi mau ganti konsep, kan belum tentu staffnya ganti, kan? Betul. Yang ada yang udah ini kan ada. restoran udah berapa lama? More than ten years probably. More than, ya. More than, than, than 10, years 10 years probably. Gitu kan. Ya kan untuk reconcepting ada chef baru nih masuk. Oh iya. Yeah. Gua mau masak makanannya beda semua gitu. What, uh, pengalaman lu gimana? Challenge seru. wah challenge. Ya oh, seru banget. <laughs> uh, ya for sure waktu gua masuk masih ada staff-staff dari mereka penting ada di sini dong. Iya yeah, iya yeah kan. <laughs> yeah. Terus tiba-tiba ada anak muda masuk kayak. Hmm. What is this guy doing ya, yeah. Kayanya, kayaknya gue even better. Apalagi lokal, mm. selama ini chefnya Sky selalu yeah. bule, selalu yeah. orang luar. Mm -hmm. Terus tiba-tiba ada satu anak lokal, mm. gak tahu dari mana, masih muda, masih muda masuk, mau ganti konsep, mau ganti konsep gila <laughs> nih orang nih. Berani taruh pala ya, akhirnya apa yang nggak bisa uh, works uh, together sama gue ya. Sorry tuh saya, gue harus lay off dong, mm. karena gue punya, gue nggak bilang power buat ngelakuin itu, tapi mm. maksud gue, you have your responsibility to make this correct. Work. I yeah, need yeah. to make this work. Kalau enggak alah gue yang dipotong. Iya, yeah, exactly. Iya kan? Nah, sama gue paling benci ya. Mm. Gue nggak tahu, mungkin kejadian juga sama lo, kejadian juga sama teman-teman yang lain. Lo baru masuk, mm. lo ajarin sesuatu, mm -hmm. right? Mm. Terus you found ini other days, you found something wrong lah. Hmm. Sama yang apa ya? Udah lu ajarin, kok nggak sama sih? Kok nggak yeah. sama, lu tanya nih, bro. Yang gua ajarin gak gitu loh, bro. Terus ngeheknya jawabannya bakal gini, bro. Tapi dulu <laughs> saya bikin gini, chef. <laughs> menu. <laughs> yeah. maksud gua, gua nggak bilang chef sebelumnya ngajarin lu salah gak? Mm -hmm. Tapi gue as a chef maunya gue gini. Iya. Iya gue nggak bilang chef lu salah. Iya. Mungkin salah. Iya. Tapi gue tau. Gue nggak tahu tapi ya maksud gue ya. Ya ikutin cara gue dong. Ikutin cara gue dong. Gue chefnya. chefnya. Yo, correct. Yo, 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 yo. Berapa <laughs> gitu. lama tuh poin transisinya sampai. Uh, kan respect is earned kan in the kitchen. Respect ya? is earned correct. Uh, berapa lama transisinya sampai you feel that you earned the. Respect. Anak-anak uh, lama lu... It needs a couple months, mungkin dua bulan, empat bulan gitu ya. Karena hmm. uh, gue orangnya nggak mau banyak bacot. Gue nggak mau kayak orang yang, oh gue nih dari sini, gue nih jebolan sini. Gue oh, gue paling benci banget tuh. Gue nih bekas kerja di apa? Lu bisa sebut one of the best restaurant in in the world kan? Hmm, hmm. Uh, tapi orang kita tuh nggak peduli, bro. Nggak hmm, hmm. peduli. Yang mereka peduli adalah lu bener-bener kasih tahu mereka. Uh, lu tuh bisa bikin makanan enak hmm. dan lu tuh nggak cuman modal bacot sama tampang, ngerti lu ngerti. tuh Apalagi punya skill. Kalau dibawa bos gitu kan kenal correct, itu correct. justru banyak negatifnya tuh justru parah, <laughs> parah, 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 parah. Terus um, obviously the concept kan kind of works kan. Thanks um, God it works. Rame banget ber berkali-kali kesini. Congratulations. Thank you. thank you by the way. Thank you. How do you feel? Very proud of myself, <laughs> for sure. Uh, uh, gua juga thanks to my team right now ya, yang udah support gua hmm. dari 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 kita mulai ini dari scratch. Hmm. Uh, gua thank you juga buat uh, chef gua uh, Aldo Volpi yang udah bantu gua dari awal hmm. buat make this works. Uh, owner gua uh, yang udah support gua selama ini. Uh, Pak Bram Hendrata thank you very much <laughs> thank you sir <laughs> thank you uh, tapi ya ngerjain ini tuh berdarah deh berdarah-darah in what way? berdarah-darah in terms of everything hmm. karena uh, gua starting this concept pandemic hmm. uh, ingredient susah gila oh nyarinya yeah. meat tuh kayak ketemu Australian Wagyu tuh lu kayak dapet gold man oh yeah. Right, sementara lu tau lah marketnya Indo sukanya, so, yeah. gua mau bawa daging mahal dari US, yeah. snack River Farm Wagyu, the first American Wagyu in US ya. Um, They don't like it, really? The market hate it. Oh iya yeah. kenapa bilangnya? Ya, yeah, lu makan Wagyu, ekspektasi mereka melting, uh, tender, sementara karakteristiknya Snack River Farm, Snack River Farm, it's not that tender, tapi you got that bites. Mm. Hmm. You know what I mean? You got the flavors. Apa bedanya itu grass fed, corn fed gitu? Betul. Oke. Okay. Uh, tapi uh, you got that bites gitu loh. Kalau yeah. American meat kan kayak gitu kan. Let's say choice, select, and prime. Hmm. You still got that bites kan? Yeah, yeah. Orang Hindu totally hate it. Oke, okay, kurang empuk. Kurang empuk. Kok udah wagyu tapi gak empuk? Korek. Yeah. Snake River Farm loh. Gila. Namanya keren banget. Enak ya? Enak pak. Hmm. Serve makan. It's a bit meaty ya for me. Hmm. I mean itu karakteristiknya. Yeah. American meat gitu. Tapi it's interesting kan kalau di Indo kan dulu, uh, sampai sekarang sih, uh, sampai restoran yang bawa atau rumah makan, bahkan bisnis online doang, rice bowl kan jual nama Wagyu kan. Yeah. Pakai lah semua dibilang Wagyu, wagyu. gitu kan. Even Celtic dibilang Wagyu. Iya, yeah. tanpa wagyu. mengetahui Wagyu itu sebenarnya apa, dan hmm. tanpa tahu banyak soal tentang demit industri, of course kan, Correct. dimana kayak kalau ya tadi gue bilang grass fed corn fed, mm -hmm. grass fed mm -hmm. udah pasti lebih bertekstur, ada bite nya karena makannya rumput. Betul. Kalau makannya apa namanya uh, grains, grain biji atau ya, biji-bijian, contohnya jagung itu fatnya lebih apa, berasa, Correct. lebih empuk, lebih dagingnya empuk. gitu kan, gitulah. Betul. <laughs> orang Indo gak ngerti. Belum, ngerti. Belum ngerti. Belum ngerti. Belum ngerti. Lu harus sering-sering podcast makanya buat ngajarin orang-orang. <laughs> Karena it's annoying, man. Kalau kayak gue di 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 face waktu itu kagak ada hmm. wagyu awalnya. Oke. Okay. Ya buat apa di restoran Indo gua ser wagyu gua I, lu nggak dapat poinnya lah itu pikiran ya. Pikiran gua gitu. Ah, kan ah, Terus ah, ya gua ah. pakai daging biasa aja terus kayak di sini nggak ada wagyu ya, Mas. Hmm, oke. Okay. sampai akhirnya gue bikin rawon wagi. Sayang gak sih wagi dijadiin rawon, bro? Iya sayang banget, bro. Tapi di market minta gimana? Dan kayak tadinya awalnya malahan malahan gua nggak gua nggak bikin rawon. Oke. Okay. Gue bikinnya tuh brongkos. Oke. Okay. Which uh, dari uh, Jawa Tengah makanan mirip rawon, kuahnya pakai keluak juga sedikit, tapi pakai ada kacang kacang tolo gitu segala macam. Oke okay, oke. Okay gue belajar dan resepin dari William Wongso juga gitu hmm. terus ngelaku bro ngelaku karena namanya broncos tapi rasanya very similar to rawon gitu kan oke okay. berarti maksud lo orang Indo tuh nggak tahu nggak tahu kan knowledge kan terus hmm. habis itu kayak ah gue iseng aja ya udah kacangnya gue take out gue ganti nama aja jadi rawon langsung best selling aja gue bilang taruhan yuk ini pasti best selling nih diganti jadi rawon terus gue tambahin wagyu kan oke okay. Taruhan ya Taruhan. <laughs> ya bener langsung <laughs> jadi best selling item <laughs> iya sih Mm. poin-poinnya gue juga yang orang Indo gak familiar mereka gak mau coba tapi mm. ada juga barang-barang beberapa yang mereka unfamiliar with that mm. tapi namanya keren mm. contohnya kayak aduh gue lupa lagi it's there is a Spanish beef or Argentinian beef okay. names a, suleton itu atau apa suleton or iya yeah, iya yeah. apa sih ada satu lagi lo bro yang yeah, ada aduh yeah. gue lupa lagi yang di dry age iya yeah. which is menurut gue waktu gue coba Dagingnya very tough, hmm. very tough. Ya, Argentinian and Spanish beef. Yeah. Tipiklinya kayak gitu kan. Uh, tapi orang suka Gua nggak bisa bilang suka. Hmm. Orang tertarik buat coba karena namanya keren. Namanya keren. Namanya ngejual. Yeah, yeah. Rubia Gayega, gue inget oh, banget bro. <laughs> Rubia Gayega. Rubia Gayega. Yeah, yeah, yeah. Iya iya. Iya sih? That's not a tender meat. That's ya, not kan? a tender meat. Ya, tapi it's good. It's a good. Lu butuh dry age nah. for that kan, buat hmm. getting the tenderness hmm. terus ada uh, funky-funkiness flavorsnya. Orang Indo selama itu dry age and it's getting hype, order. Either they like it or they hate it. Nah, tapi oke okay, masuk ke dry age nih. Correct. Dry age, uh, gue cerita pengalaman gue dikit dulu ya. Hmm. Waktu itu gue buka outlet hotel tuh di daerah Senopati. Uh, waktu itu belum ada di Indo konsep dry age, dry age. yang setahu gua. Terus habis itu gua present ke bos gua. Kenapa kita nggak main dry age di sini, bos? Gua bilang, lu beli dry ager, nanti kita dry age sendiri. Gua jelasin lah, gua aja. Dia kan nggak tahu tuh konsep dry age apa kan? Ah, hmm. kalau gua nggak tahu, apalagi tamu. ini di luar negeri udah ngetren, gua yeah. bilang. Udah banyak banget kita. Terus habis itu di gua presentasi yang tidak di dry age, wagyu dua-duanya, mereka pilih ah ya saya mendingan yang ini Ray. Ini rasanya aneh okay. gitu. Nah hmm. kalau di sini gimana? This is be ini beautiful. Lu majority, lu dry age malahan kan? Majority a big uh, a big chunk of uh, meat kayak for house t hmm. bone, uh, tomahawk, hmm. opi ribs, uh, sama gue punya baru y bone. Kenapa gue bilang y bone karena meat uh, bukan, tulangnya bukan, tuh ye. Bone nih, gitu. Bukan t bone. Y hmm. bone uh, okay. itu semua dry aged. Oke. Okay, nah, M maksimal 30 hari. gak ada masalah. Mungkin mungkin gini dulu. Sebelum market kayak gimana, lu jelasin dulu ke listener, Dry age itu konsepnya apa. Oke. Iya. Iya Oke, Gua makan nih. Boleh. Eh uh, Dry age sepengetahuan gua ya, sama gua, guys. Guys atau apa sih? Yeah. Guys. Teman-teman. <laughs> Teman-teman, <laughs> <laughs> sepengetahuan gua ya yeah, to get the unique flavors, to get the funky flavors, uh, to get the Bit of tenderness lu butuh ngediemin daging atau ngelewet daging in the right temperature biasanya 2.7 degree cell eh, 2.7 degree gitu hmm. uh, terus uh, in the tingkat humidity yang tertentu hmm. lu bisa dapat that tenderness because that bacteria it's a growing hmm. terus mecah fat and mecah muscles jadi gitu ngempukin lho. dagingnya ngempukin dagingnya hmm. tapi yaitu balik lagi untuk proses itu Ya kayak lu makan tape lah atau enggak lu makan singkong. Waktu dia jadi empuk jadi tape singkong kan dia ada flavorsnya kan. Iya, fermentasinya, fermentasinya sedikit. Fermentasinya sedikit. Nah, uh, pasti daging itu ada funky flavors yang kita bilang. Hmm, ini enak loh ini. Ini maksudnya funky-nya pas. 30 hari. Iya, namanya apa nih? Uh, ini uh, 30 days dry aged tomahawk. Hmm. Eh uh, 30 hari. Tapi gua suggest jangan makan medium rare. Oke, okay. uh, Karena uh, gue saja makannya either it's a medium atau enggak medium well. Why? Mm. Uh, ke mic bro. Oke. Okay. Mm. Why? Karena uh, ini kan uh, tomahawk ya. Mm. Not every part of tomahawk it's a tender. Yeah. Correct. Uh, sometimes lu tuh enggak bisa makan semuanya medium rare. Karena that heat nggak belum bisa pecah ada typical of fat sama a muscle of meat. Hmm. Ya kan jadinya uh, it's getting chewy kalau lu makan medium rare, tapi waktu lu uh, medium atau medium well, it's a perfect balance, oh. it's getting tender hmm. sama the flavors to come up. Oke. Okay. Gitu. Terus lu lu sendiri apa? Aduh, lu sendiri uh, lihat market gimana kalau soldra sekarang? gua nggak menemukan kesulitan kayak lu pertama kali mm. mungkin waktu lu introduce dari dry age baru, hype nya baru, belum, belum. ke situ nah. sekarang semua orang udah tahu dry age mm. which is kalau gua nih ditanya lu suka daging dry age atau enggak mm. gua enggak lu enggak <laughs> enggak okay, okay. gua sukanya daging yeah it's a red meat karena mm. gua uh, dry age itu menurut gua it's just a trend karena mm. semuanya sekarang apa apa dry age dry age dry age mm. tapi gua tipikal gua suka daging yang juicy mm. Right, gue uh, suka daging yang kalau dimakan masih sedikit uh, apa tuh namanya ada. Lo suka grass fat atau corn -fed? Gua suka dua-duanya. Gua nggak bisa pilih okay. karena ada uniknya masing-masing. Hmm. Tenderness yaudah, gua, uh, ya, udah pasti gue pilihnya corn hmm. Kalau misalnya gue mau cari Flavor. flavors, gue pakainya ya, hmm. grass fat. Uh, market nggak ada masalah. So far uh, they love it, tapi hmm. ada pertanyaan konyol nih well. kalau dari customer. Ada berapa customer, Mas? Ini dry age ya, iya. Hmm. Kok udah gak bleeding lagi ya? <laughs> udah gak bleeding. Uh, Oke. Okay. Bleeding gimana ya, okay. <laughs> Bu Pak? Iya. Kayak jusnya tuh kurang. Kurang. That's why we call it dry age. <laughs> Makanya dikeringin, dasarnya <laughs> gitu. Gitu. Lah. Uh, uh. Oh iya pasti, adalah, pasti ada lah. Pasti ada. Itu lah. Pasti ada, pasti ada. Pasti kenapa ada. di kalau dry aging chamber gitu? Hmm. Kenapa ada kulkasnya sih? Eh ada kulkasnya ada apa? Garamnya. Nah itu dia yang juga gue mau tanya ini sama lo. Nah, gue gua, gua, gak, gua, gua juga gak paham. Hmm. Uh, sorry, gue udah pernah tanya hmm. sama salah satu pihak yeah. pembuat si dry ager mesin ini. Hmm. Kenapa ada Himalayan saltnya ya di yeah, bawah? Iya, selalu ada apa lempengan, uh, lempengan pink garam pink itu. Pink salt Terus dia bilang saat itu, iya karena di dalam sini akan terjadi kondensasi di dalam mesin. Okay. Nanti garam itu akan naik ke atas beef oke okay. ke atas apa yang lu dry age hmm. uh, ya memang mengeringkan sih garam kan bikin kering kan emang correct hmm. terus ngebantu ada flavor wise hmm. which is gua itu belum menemukan kenapa harus karena banyak orang juga yang kayak ngapain gua taruh Himalayan rock salt ya atau Himalayan hmm. salt take out the Himalayan salt and that's it iya <laughs> biasa juga <laughs> <laughs> Oke, lanjut nih ke makanan ini. This is my favorite dish, guys. Ini kayak apa? Pepper corn steak, ya? Iya, ya, ya, ya. Namanya apa di sini? Ya, uh, ini namanya ribeye pepper steak. Oh, ribeye pepper steak. Uh, ini lu drys dagingnya? Ini, nah, gini Rey, kalau hmm. gua, gua tuh ada daging dry age, ada a fresh meat. A hmm. Fresh meat yang gua maksud adalah lu tuh kalau masak steak, gua tuh maunya ada crustnya on the top. Hmm. To getting the crust on the top in the top of the surface. Yeah, lu tuh tu butuh buka package dagingnya, udah paper towel, yeah. terus leave it in the uh, walk in chiller for a two days or three days. jadi waktu elusir atasnya tuh lu dapet yeah. that crust. Yeah. that's the, that's that's the, best, the part. best part of a steak. Yeah. <laughs> tapi that's... sementara banyak orang-orang yang nggak gua nggak tahu sih gua gua takut so tahu ya tapi gua bilang banyak orang juga yang ngasih steak mm. tapi it's, it's really wet Gitu loh kayak mm. Men gua mau makan steak gua nggak mau makan a boiling meat gitu. Hmm. Jadi ini tuh steak gua rata-rata yang gak di dry age itu di leave it uh, open hmm. uh, for two until 3 days in the walk in chiller. Hmm. Jadi gua dapat that crust. Ya keringin. It's important sih. It's really important. Technically itu sedikit banyak dry age juga sebenarnya. Technically lu Correct. ngeringin kan. Korek. Yes. Tapi yes. It's, lu masih dapat that part of juiciness inside, yeah. right? Uh, I do that for all my protein, even chicken. correct Even chicken, jadi garing. Garing parah. Kulitnya parah garing banget, iya. Yeah. Ketimbang wet atau lu yeah. sear atau lu roast, lu nggak mm. dapat kan mm. the texture. Nah, uh, gue sering sih nemuin beberapa steakhouse. Boleh yeah. kan aku gue ngomong gitu? Iya, yeah, boleh dong. <laughs> <laughs> boleh dong. Iya, yeah, gue makan kayak. Oh, this is a boiling meat mm. man. The problem is uh, cooking steakhouse. Uh, kalau di steakhouse ya, gue lihat pertama dagingnya masih basah itu bener. karena kalau kalian apa ya pernah googling atau YouTube uh, roast duck deh oke okay. garing itu kan digantung ya kan Parah digantung. Digantung. digantung digantung supaya kering jadi gue belajar dari situ even ikan aja gue suka masukin kulkas dulu berapa lama setengah jam dibuka biar kering bener-bener kering mm -hmm. karena kulkas itu mengeringkan makanan juga karena Betul. ada air flow kan itu nah sama kedua problemnya itu eh uh, hitnya kurang. Mm, mm. Ya kan, masak mm, steak kan mm. harus benar-benar panas gila. Panas yeah. banget. Kalau yeah. bisa pakai cast iron. Yes. Correct. Mm. Uh, kalau lu mau dapat crust pakai cast iron, lu mau dapat the burn flavor ya pakai grill. Mm, mm. gitu. Pakai griller. Yes, exactly. Aduh, ini enak banget, Bro. And the sauce. Orang-orang Indo suka gak sih saus lada lada hitam begini? Gua tuh hmm, dish ini a bit controversial. <laughs> uh <-huh. laughs> Karena uh, banyak orang yang bilang, banyak orang yang compare-compare gini. Ada salah satu restoran yang bikin dish ini juga gitu. Saingan lu. Kan, ya, nah ini bener nih. Very interesting. Oke, okay, terus-terus. Iya <laughs> kan. Terus kayak, uh, ya banyak orang bilang hmm. punya gue rasanya lebih bold. Ya, hati-hati banget nih <laughs> ngomongnya. Lebih bulat. Which is gue banyak orang bilang lebih enak dan mereka bilang lebih oke. Okay. Iya, uh, emang lebih enak? Oke. Okay. Benar, Thank you, Lebih enak, Thank you. Uh -huh. uh, tapi or tempat itu pernah datang ke sini. Oke, okay. 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 Terus uh, yang nggak kayak klaim, tapi kayak compare bener nggak sih? Hmm. Gitu, uh, gue sih dengan sangat welcome menyambut gitu. ya, yeah. Yeah, which is this is classic French steak. Exactly, right? Ya, yeah. uh, uh, lu gak bisa bilang gua yang ini punya gua, itu punya gua, itu punya gua enggak bisa, bro. Iya, nah, yeah, sama aja jadi guys, uh, pepper corn steak bisa dibilang kalau di Prancis steak au poivre. Ya Correct. Kan? Itu udah kayak apa ya? Soto, semua soto gitu. kalau semua di, tempat ada. di Paris, gitu oh. lah. it's a very simple dari restoran bistro yang pinggir jalan, sampai fine dining ada gitu. Karena itu udah ya again kayak soto gitu lah. Betul. Nothing betul. special gitu <laughs> corn steak gitu kan. <laughs> Terus jadi perdebatan lah katanya. Wow apa? Mungkin chefnya sekarang <laughs> <laughs> Dapat ide saya dari itu yang which is menurut gue, hmm. ya, gue makan ini steak. It's been a long time kan exactly. di luar. Exactly. Jadi ya, uh, ya yang gue mainin adalah uh, apa yang gue taruh di atasnya, crushnya hmm. sama sausnya. Hmm. Kan it's totally different kan. pelet hmm. orang kan beda-beda kan. Hmm. Semua chef punya cara masak beda-beda. Yeah. peletnya beda-beda. Yeah. And yeah. it's not the same. It's not the same. Gue juga udah coba. Yeah. It's it's not the same. Tapi ya, well hmm. market. Boleh boleh judging boleh berkomentar. Iya, ya, kita sama chef cuman Oke. Okay. Enggak ada lucu sih. Soalnya kayak kalau lu sajin roast chicken gimana? Lebih parah lagi, berapa berapa ratus uh, restoran atau hotel yang bakal ke sini, oh ngopi menunggu lu gitu. <laughs> lucu tuh ngopi menunggu. Eh, <laughs> nah, <laughs> ya, nah, kita masuk ke situ deh sekarang. <laughs> nih. Lu udah mancing gua nih. <laughs> itu kan kalau di dunia industri F&B ini kan itu ada kode etik nih. Betul. Iya kan? Yang tidak tertulis ya. Tidak tertulis, nggak ada hukumnya. Mengerokoh. Oh, <laughs> mestinya, mestinya lu, gue banyak kayak, oh mestinya dipatenin tuh menu. Gila main mana ada patenin menu makanan. Gue belum pernah denger sih ya. Gue juga belum pernah denger sih ya yeah. ada orang matenin menu. Exactly. Nah terus kan kadang chef-chef nih, ada yang dengan sengaja atau tidak sengaja, itu kayak makanannya mirip. Gitu kan. Mirip. Iya, yeah. Uh, what is your point of view about that soal itu etika apa sih ya duplikasi resep gitu? Uh, buat teman-teman kali ya atau enggak buat anak-anak muda yang hmm. uh, baru mulai karir di dunia kulineri? Yes. Uh, <laughs> betul Rey kita tuh dunia kulineri kan lingkupnya tuh kecil semua orang saling kenal sangat kecil sangat kecil dan saling kenal hmm. uh, poin dari gue Ya, yeah, come on lah kalau itu salah satu signature dishnya di suatu tempat atau di suatu restoran yang ada di Indo, mm. ya masa lu copy exactly the same, nggak mm. jangan lah, yeah, yeah. kecuali lu ask the permission, mm. correct dari si chefnya, walaupun nggak ada yang kayak lu bilang. Uh, yeah, apa? Kalau legal, mah legal-legal aja. Ini cuma legal-legal legal aja. aja. Ini lebih kayak etika kita semua teman gitu mm. loh. Ya lu jangan copy exactly the same karena against kan masalah-masalah. Makanan tuh kan apalagi lu nyipain sebuah makanan itu kan harta lu bro. Iya mm. gak sih? Aset. Sensitive. Iya mm. gak sih waktu lu copy exactly the same ya. Rada a bit annoying. Mm. Bisa disalahin gak orang yang yang copy the same? Ya, iya dan enggak. Hmm. Iya dan enggak dong, karena Sah-sah uh, aja sebenarnya Sah-sah aja, tapi ya lu lebih kayak malu aja kalau misalnya ada orang yang ngecibir lu hmm, Gitu kan, hmm. terus kayak orang yang di Ya udah pasti kesal parah Apalagi hmm. circle-nya dekat dan teman hmm. Dan kenal Dan lebih kenal Lebih kesel lagi Lebih itu. kesel kan lagi. Bisa ngomong gitu kan Soalnya it goes deep gitu loh Kayak misalnya gue ke Sky Gue okay. sebagai restoranter gue sama tim gue ke Sky gitu Sama partner-partner gue eh yuk kita buka contemporary grill juga yuk gitu loh ya kan gue mengambil Sky sebagai inspirasi Correct. itu beda dengan kalau gue ke Sky guys terus mejanya gue ukurin oh, gitu. beda. Gua foto gue fotoin apa namanya seragam staffnya gue fotoin itu kan beda banget gitu yeah, kan iyalah, nah, ya. itu ngopi plek-plekan duplikasi sama lu mengambil inspirasi karena Tadi kan lu cerita waktu lu dapet uh, opportunity ini kan lu of course googling kayak Nusret gitu. Correct. Kan, the famous steakhouse of the world. Correct. Yes, bukan berarti lu nyajiin tomahawk dibungkus pakai gold leaf juga kan <laughs> <laughs> Kalau Nusret kan itu. Iya <laughs> udah benar benar benar. Bukan berarti si Adit begini-begini. <laughs> betul, nih, betul. Ya, <laughs> sih, ya, gitu. Iya sih gue lebih ngelihatnya ya ini gak dilakuin perorangan doang ya. Hmm. Gua Gue masuk ke yang cakupannya lebih gede. Ismaya tuh punya osteria Gia bro. Iya baru-baru ini, waduh gila hmm. bahasannya. baru-baru ini, gue lihat ada hmm? ada restoran yang makanannya hampir sama sama Australia, dia hmm. konsepnya sama, hmm. even the logo it's the same. Oh my god, yeah. Even logonya mirip. Even the itu. logo like almost hmm. the same, kan? Wow, itu aja gua kayak Oh, bisnisnya keras banget bro hmm, hmm, gitu hmm. yang cakupan besar ya cakupan kecilnya kayak pengalaman lu dah lu pernah gak di duplikasi <laughs> beneran iya <laughs> pernah kesel atau enggak parah ceritain menunya apa uh... gak, usah, gak usah disebut nama <laughs> tapi terserah sih Iya. <laughs> uh, lu, ya, lu enggak. lagi masak apa oke okay. ini uh. <laughs> 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 lucu nih uh, kayak gue di eh uh... <laughs> Pengalaman dulu lah ya. Yeah. Gua pernah pegang restoran namanya 1945, 1945 yeah. di Fairmont, hmm. uh, di Fairmont Hotel. Uh, gua bikin dessert namanya Bibika deconstructed. Bibika deconstructed. Jadi itu okay. bika Ambon, actually kayak uh, rasanya tuh gue carinya rasanya bika Ambon yang gue pecah-pecah komponennya, hmm. Hmm. terkurung itu komponen di dalam shell chocolate. Hmm yang cara due makannya adalah coklatnya gua pecahin, gua siram liquid nitrogen, gua pecahin then you got the whole everything soft the bicarbonate yang udah gua pecah-pecah komponennya. Hmm, hmm. Sounds like a very fancy dessert, nih. Yeah? Correct, hmm. karena gue carinya kan a fancy dessert yeah, kayak yang yeah. bisa gitu. Ya ada banyak enggak eh, ada banyak. Ada satu tempat yang kopi exactly the same. Hmm. The different thing is only the chocolate shell. Color, it's yellow. Oke, okay, dia pakai warna coklat. Correct. <laughs> Yang which is gue kayak, gue kayak, oke, okay, gue telusurin dong hmm. chefnya siapa, terus dia, gue kenal kayak, what the fuck is going on with this guy oh ya? Oh At least aslah. Hmm. Maksud gue? Bibika deconstructed sama Bika Ambon deconstructed, hmm. it's quite the same. Find another name, yeah. gitu. Find another name, <laughs> gitu. Gue chat huh. orangnya. Oh, chat. Gue okay. chat bro. Gua Gue okay. bener-bener chat. He has no balls to reply my my chat, okay. my text. Gak dibalas tuh. Gak dibalas. Oh my god. Iya. Yeah. Gua nggak sampai segila itu buat kayak, wah lu gila ya gini-gini-gini. Hmm. Enggak. Gue cuman kayak, oke okay, then dan ada orang-orang yang bener bisa ngambil inspirasi dari makanan gua, gua ngambilnya saat itu kayak gitu doang. Hmm, 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 hmm. Semakin itu berulang-ulang terus with a different names, different places. Hmm menurut gua itu udah mulai a bit annoying ya. Ya. Yeah, berarti annoying. emang cara kerjanya doi kayak begitu nih gitu Betul, kan. Betul, lu nya bisa appreciate apa yang orang udah buat atau enggak lu. Atau terlalu apresiasi sampai di kopi? <laughs> tanya maxi. Oke, oke, oke. Nah, eh, eh. kayak kalau gua pengalaman gua dulu ini ada lucu juga. Ini konsultan pertam kerjaan konsultan pertama gua, di Oke. Okay. Kayak okay. di Kemang gitu. Terus waktu itu, benar it's like almost 13 14 years ago. Hmm. Waktu itu ya sama kayak Sky. Tema yang lagi ngetren itu adalah it's is Midwest. Okay. Fusion waktu hmm. itu Indo baru kenal lah konsep fusion. Fusion gue bikin konsep fusion lah, okay. terus habis itu the chef resign, hmm. terus kerjaan konsultan gue selesai. Oke, okay. okay. terus habis itu udah tiba-tiba ada temen gue. Eh, Ray, gue uh, baru makan nih di ini loh, apa di cafe? Kayaknya ini menunya menulu deh yang lu pernah kasih tunjuk gue gitu kan. Hmm. Enak banget main makanannya, cafe mana? Kafe beda. Itu okay. a different restaurant. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> oke, okay, ha? Ini di menu di mana, Bro? Mau bilang itu. Enggak, enggak. Ini lu bikin kan. Tuh, di kopi menunya. Ini bukan satu makanan, men. Dari appetizer sampai dessert. Wah, oh, gila sih itu. Menunya sama persis. Sama banget. Yes. Sama Even banget. the plating presentation sama. Abis itu gua tes. Oke. Okay. Gua tes gua ke sana. Okay. Gua ke sana. Ternyata si chef itu cabut ke ke situ si chef yang resign itu cabut ke situ bawa buku resep plak plak kan wah oh, gila gua pesen yang most complicated dish zaman zaman itu sim so modern gitu kayak bara mundi di pensir pakai carrot foam gitu gitu oke 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 ya kan zaman zaman dulu zaman tuh, zaman dulu tuh ya. ya. sekarang udah kayak jadul banget ya <laughs> tapi zaman dulu gitu pakai carrot foam terus pakai kuah saus dari kunyit oke okay. oke okay? itu complicated tuh rada susah hmm. di kopi sama datangnya terus gue lihat What? Kok ini orang sama persis? Gua ke kitchennya ternyata dia di situ. Oh. Begitu. Oke. Okay. Nah, terus waktu itu juga gua bawa yang kayak sok-sok molekular gitu, coklat soil. Oke, oke, oke. Yang kocaknya lagi, jadi coklat soil yang ya of course terinspirasi atau bisa dibilang mungkin duplikasi dari si Heston yang ada cacingnya. Oke, oke, oke. Di huh. potana, Oh ya, ya, iya, 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 iya. Which is itu bukan gue yang bikin, itu temen gue yang bikin yang pastry chef. Ini chef, dia eventually become successful, terus buka konsultan company. Buat rumah makan-rumah makan yang kecil-kecil di komplek okay. gitu. Uh. Di sebelah rumah istri gue, buka nih tempat makan. Mm, mm, mm. Uh, namanya Lemonilo namanya, udah tutup tapi sekarang. Okay. Dessertnya itu bro. Oh, gila ya. Gue kayak, dessertnya jadi di restoran yang itu konsultan pertama gue. Which is 10 years ago ada caneloni pakai sesami sama, uh, black sesame sama raspberry ada hama ada itu sama ada pandan terus oke okay. itu dessert the that restaurant ya terus gue nongkrong lagi waktu itu mau jemput bini gue gue nongkrong di uh, itu rumah makan sebelahnya dessertnya tiga sama persis gue kayak ini what 15 years later <laughs> 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 Hah? Ini kok ini gitu kan. Tapi lu kesel gak? gue foto enggak lah gue enggak <laughs> karena dia kayak oke okay, lu ngopi iya tapi masa lu enggak evolve ini udah 15 tahun lu sama iya menurut, sih. tiga itu terus habis itu gue cari tahu oh ternyata yang chef yang itu dia jadi konsultan di situ 15 years later crazy kan ya motherfucker have no brains <laughs> at all ya no creativity whatsoever yes tapi uh, menurut gue nggak tahu sih menurut gue ada orang-orang yang either malas berpikir, hmm. uh, malas explore. Uh, explore, sama ya emang gak punya bakat nih sih? Gue yeah. nggak tahu deh. Kadang ada kan ya yeah, in any industry, kan okay. ada orang yang kayak gitu lah bro. Oke yeah, oke. Okay. Kayak, okay. kayak hmm. misalnya ada hmm. orang yang oke okay, contoh. Ah lu Uh, karena ganteng, lu bisa jadi celebrity chef misalnya. Wah, banyak sebanyak, banget. Kan? <laughs> Oke. <Okay>. Banyak banget tuh. <laughs> Tapi nggak nyadar kalau misalnya celebrity chef yang beneran celebrity chef itu kerjanya susahnya setengah mati, bro. Parah lu gila. Ngomong, nungguin Parah syuting, gila. Lah, segala macam gitu. Terus ada juga chef yang kayak oh karena di luar negeri doang, jadi kesini mm, mm, belum mm, tahu market, mm. udah dikasih posisi tinggi, jadi nggak bisa apa-apa. Atau Oh, ini bawaan bos yang tadi kita bilang. Iya, 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 Masih ada yang kayak gitu, Bener tapi juga sih. Di etikanya itu mungkin harus dibenerin. At least minta izin dah. Even lu gak kenal sekarang, lu berani kok ngontek gua di IG cerita tentang kesusahan lu di Instagram gitu kan? Betul, 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 betul. biarpun kita belum kenal gitu, jadi lu boleh lah. Misalnya, lu abis makan di sini, bilang aja ini terinspirasi boleh. Dengan gitu, lu malah happy ya, gak? Betul, betul, betul. Dan lu gak takut juga. Gak iya. takut tiba-tiba lu diserang. iya. <laughs> karena apalagi apalagi kalau kenal, Bro. Kalau kenal gila, Bro. Kalau kalau kenal sih lebih kayak Ya udah hilang. Tapi ada nggak sih maksud gua pemikiran dari orang-orang yang ngopi gitu? Karena temen gua lah, nggak apa-apa, nggak usah izin. Wah, dulu ada temen gua yang sekarang udah nggak jadi teman gitu. ada. <laughs> 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 karena, karena gua udah bilang, ya gua waktu itu bantuin dia private dining. Gue bilang, bro, ini menu gua. Jadi, dia udah dikenal. Itu emang suka nyuri-nyuri resep gitu. Dia dikenal okay, nih, okay, tapi waktu okay. itu gue lagi bantuin dia. private dining. nih, gue bilang, bro, yang ini menu gua. Ini menu signature gua. Gue kemana-mana bawa ini nih. Oke, okay. jangan lu bawa ya. Gue udah ingetin dit. Oke, okay, terus gua lari santai. Re, gila gitu. Enggak, gua cuma ngingetin doang nih biar kita enak. Ini kan, gue bantuin lu nih, gitu kan minggu depannya dia private dining tanpa gua dibawa menunya wah gua labrak oh, itu sih gila sih gua labrak gua samperin bukan di Jakarta lagi rumahnya gua samperin gua bilang gua udah bilang jangan bawa gua bilang lu tuh emang makanya lu nggak punya temen lu gua bilang <laughs> 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 makanya tuh yang nggak punya punya temen pasti lu pernah ngopi menu <laughs> <laughs> Yes, jadi etikanya kalau gua sih Caranya gimana kalau nanti ada yang nanya. Ya lu kontak orangnya dulu lah. Sekarang udah sosial media lu Gampang bisa. Gampang banget ritual. ya. Lu bisa lu mau chat Gordon Ramsay aja bisa. Bisa. Dan gitu. mau dibalas atau enggak yeah, yeah, at, at least lu gitu. udah tanya. Yes. Correct. Emang enggak ada etikanya. Dan kalau chef-chef yang menunya di kopi. Ya slow aja juga dah gitu enggak usah. Bete boleh. bete, bete boleh. boleh. Tapi kan kalau bete, ya gue belajarnya kayak mungkin sok was ya. Tapi kayak daripada lu bete. Lu, iya sih, orang iya kan? ngabis-ngabisin energi lu Ngabisin juga, energi gitu loh. kayak gue gue pernah. ini deket nih di mall seberang. Oke. Okay. Di mall seberang. Uh, gue di hire sebagai mau di hire sebagai pastry chef. Ada restoran Prancis gitulah. Kalian pasti tahu. Terus abis itu uh, gue baru balik dari Paris tuh waktu mm -hmm. itu. Not even gue belum kerja sama sekali. Ditawarin mau jadi pastry chef di sana karena di sana pastry chefnya resign. Oke. Okay. Gue punya pengalaman di pastry, gue bikin, gue bikin menu classical, Which is, gue yakin ya, gue cuma bikin apple tartatan Oke. Okay. Karena Perancis banget, uh, poached uh, pear gitu-gitu. Mm, 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 Sama mm. ada, uh, gue bikin this uh, almond cream gitu, kayak galet gitu. Gue kasih saffron ice cream atasnya. Mm, mm. Gitu, udah. Gitu. Itu bukan menu amazing gitu loh, uh, klasik banget gitu yang tanya menunya masuk gue enggak masuk <laughs> lucu banget lagi kalau sekarang lucu <laughs> lu, lu kesel gak? wah panas gua. gue panas gue panas sedih ya kan gila ternyata begini banget nih di Indonesia ya soalnya waktu di gue di Eropa kan gue gak kayak ekspos sama begitu kan orang gue bawahan gitu tapi itu gak berlaku cuman buat orang Indo gak sih? karena gue punya pengalaman oke okay. gua Gue gak bisa sebutin Hotelnya lah, ya, hmm. tapi hotel itu berdiri di Kuningan. <laughs> okay. uh, waktu itu gua kerja di sana, a uh. uh, SSU Chef. Uh, jadi, uh, kita tuh ada acara, eh, uh, namanya Cenderotizer. Heem, you know that, yeah, iya, yeah, iya, right? yeah, of course. Eh, uh, gua tuh dikasih sama Chef gua kesempatan buat, uh, lu bikin menunya deh, The Full Sir Menus, hmm. pairing swine. hmm. gua bikin dari A sampai Z, kan? Eh, uh, coba. Gala macem. even chef gue tuh nggak put input anything on 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 it gitu nggak nggak input anything on the plates uh, dia cobain dia testing dia bilang oke okay. hmm. right terus dia kasih coba GM gua buat uh, cobain juga hmm. GM gue bilang wah perfect goes with this menus makanan apa uh, gua lupa re okay. makanan <laughs> apa tapi dari dari appetizer sampai dessert uh, oh, okay. it's pokoknya a course meal is a course meal yeah. ada ada kalau gua nggak salah ya, uh, uh, main course-nya tuh duck gua bikinnya kalau nggak salah ya, uh, terusnya uh, dessertnya tuh kayak a chocolate bomb, terus lu siram pakai hot chocolate sauce gitu hmm. sampai it's getting melted gitu. Hmm. Uh, eventnya jalan goes very well, goes very well. Terus lu tau kan cenderotiser tuh waktu, hmm. <laughs> waktu makanannya udah keluar. Chefnya di introduce ke depan. Hmm. Ya dong ngomong, thank you for chef this, bla 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 bla. Itu yeah. kan buat, uh, apa, biasanya, uh, uh, a nice dinner things, bla 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 gitu. Terus, chef gua dengan gamblangnya di depan banyak orang. Ya gua nggak minta knowledge dari lu kayak, oh thank you ya buat tim gua yang udah, nggak juga sih. Wow. Tapi kayak, gua nggak terima kata-kata dia, uh, yeah we're, we're working, eh uh, sorry, not we're working really hard. I'm working really hard, Hmm. to make this okay. uh, works terus ya menunya yang kayak gini 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 gue kayak ngelihat dari belakang kayak what the fuck it's that ya susah <laughs> susah ya acknowledge gitu ya correct terus oke okay lah abis itu dia selesai ngomong orang pada tepuk tangan balik terus gm gue nyamperin dia terus ngomong kayak bro kan gue boleh sebut namanya bro I'm really proud ya with your food bla 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 thank you ya pak dia, dia bilang uh, thank you kata dia cause uh, I spend a lot of time with this terus gue kayak bajingan anjing. <laughs> Tapi after that, uh, gue ngomong sama dia. Hmm. Gue ngomong. Jawabannya dia lebih bikin gue pengen resign anjir. <laughs> <laughs> <Gua> pikir operasi, <laughs> gue <laughs> pikir <termotifan> jawaban dia <laughs> adalah uh, sebagai seorang eksekutif chef. Hmm. Gue tuh punya, 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 punya. Power. Punya power untuk bilang itu karena kalaupun itu shit happens itu under my names. Hmm. Kalau misalnya it's a good ya udah itu juga under my name. Terus gue kayak hmm. Oke, okay, jawaban dia bikin gua mau resign tiga yeah. bulan kemudian yeah. gua resign. Lucu <laughs> <laughs> banget. Fucking crazy guys Fucking crazy. Gua, gua dibilangin dulu sama mentor gua di uh, kayak waktu kejadian itu tuh, Kayak gue gua ke mentor gue kan Gue bilang lu gila men Menu gue di copy Sama purchase, Garnish by garnish Komponen by komponen Presentation semua purchase. Gue kayak gak di hire anjing. Gila sadis banget ini orang gitu kan Heeh uh, heeh. Uh, uh, uh. Soalnya kayak Iya soalnya Abis itu gue minta temen gue Yang dapetin tuh kerjaan Yang dapetin tu tuh hmm. interview gue test food Gue tanya Bilang temen lu Coba dong tanya yang test food which is ini orang kaya Indonesia luar biasa gitu gue test tes food aja sebelahnya TNI gitu kan gue disuruh cobain dulu makanannya nanya kenapa gue nya nggak di hire menu gue masuk terus jawabannya apa jawabannya adalah iya gue suka banget sama menunya Bukan. tapi dia kita nggak cocok salarinya gitu jadi <laughs> ya tahi <laughs> banget kan terus gue komentar gue anyway gue komentar gue gue bilang gue bete banget gue bilang sedih nih masa begini banget sih di Uh, industri uh, gitu uh, kan gua iya, iya. anak baru gitu terus dia bilang kayak udahlah lu lu punya disk kreatif yang lu bio creativity mm -hmm. lu punya lu bisa bikin disk berapa dia bilang gitu kalau gua bilang 100 lebih mm -hmm. gak? Ya lebih lah gue bilang yeah, gitu yeah, yeah. Kan. kalau gua bilang 300 lu bisa gak ngonsepin makanan lebih dari 300 Ya bisa dia mm -hmm. bilang gitu ya terus buat apa lu bete sama 3 dia bilang hmm. dia bilang kayak gitu hmm. udah biarinin aja gitu tapi lu setuju gak sih sama konsep biarinin aja gitu biarinin aja sangat tidak sebenarnya hmm. sangat tidak makanya gue nanya kan kalau gue waktu itu posisi itu kan nggak mungkin gue ke betul outletnya wah gitu kan hmm. sekarang pun nggak mungkin lah Pasti kan Eyalah. lu make ke scene apa gitu hmm. males kan hmm. tapi ya gue pengennya menjunjung tinggi etikanya gitu. betul kayak gue gue kerja di one of the best restaurant in the world di Noma itu dia bagus banget sih konsepnya. Jadi kayak, uh, yang terkenalkan kalau di internet, ada yang namanya Saturday Night Projects. Mm, mm, mm. Di mana Saturday Night, siapapun boleh pilih, uh, boleh create uh, signature item mereka. Mau lu dishwasher mm. juga, terserah. Dan itu malah misalnya ada yang enak banget, si nggak bakalan ambil. Oke. Okay. Rene, renek dan Zepi nggak bakalan ambil. Dia kayak, oh berarti ini masuk menu nih. Oh enggak, 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 Ini dishnya Adit. Dia bilang, jangan. Hmm. Kalau masuk menu itu disku. Gitu. Dan kalau misalnya di luar negeri, ada ceritanya yang waktu itu gue denger di ceritanya Alinea, Grand Akats. Oke. Okay. terkenalkan Terkenal kan yang balon tuh. Dan di mana Jakarta sekarang ada beberapa tuh balon. balon. Dan dikopi banyak orang kan? Iya. Tapi kan yang bikin sous chefnya. Tapi okay. si Grand Akats sudah bilang, ini lu mau masukin menu gak? Kalau masukin menu, orang taunya di, ini diskual gua loh. Dibilang gitu kan, hmm, oh ya, hmm. masukin aja. Nah, jadilah seperti sekarang, gitu. Yang orang taunya itu bikinan Granaka, yeah. iya. Right? Nah, itu etikanya seperti itu yang gua mau salurkan itu dan gue yakin lu juga yang penting etikanya betul ngomong aja ngomong nggak ada salahnya kan betul betul Either mau dibalas atau enggak ya udah yang hmm. penting lu ada proven kalau gue udah nanya tapi nggak ada balasan iya yeah. and I really like the dish bukan berarti lu setiap menu lu chat chefnya ya ini lu cari inspirasi dari <laughs> siapa kagak juga bebas bebas aja <laughs> gitu. bagusnya sih lu ambil dari beberapa orang Dijadiin di dalam satu piring Ya betul. gak sih Dan elunya Elunya juga dan, dan iya Dan elunya dan, dan, lu dan, dan diri lu juga soalnya gitu Soalnya guys kalau lu nggak, Lu nggak Apa ya Kasih your soul gitu Kalau makanan lu nih Gak ada elunya Lu nggak bisa Ngambil posisi yang tinggi-tinggi amat juga Betul Karena betul. posisi sebagai head chef Lu harus ada your character lah Betul Exactly e, Geri banget gua tuh Tolong ya <laughs> <laughs> Dan by the way Kalau yang paling Kalau mau dibilang Misalnya ngopi resep harus bayar ya Yang paling kaya lu tau gak siapa? Siapa? Yang bikin coklat lava cake bro Oh iya anjir <laughs> Eh lu tau gak sih coklat lava cake tuh terjadi karena si, Awalnya gak sengaja i, Si itu yang bikin Apa? Michelle Bra Iya jadi yes. dia bikin coklat lava cake undercooked iya. Dia mau apologize keluar ke tamu-tamu itu nah. Kalau it's undercooked dia keluar ditepokin banyak orang bro. <laughs> Kayak it's a fucking excellent dessert. <laughs> terus gue Oke. <okay. laughs> Award winning chef guys. Michel Bra. Di Perancis. <laughs> <laughs> itu yang bikin coklat lama. Gitu. Oke okay, deh Terakhir. Okay. Karena ini udah mau buka nih. Lagi pada setup. Uh, kan mau renov nih Sky. Oke. Iya kan. Uh, renovel lama. <laughs> renovel lama banget. <laughs> lu ceritain. Terus abis itu aktivitas lu apa dong. Waktu ini lagi renov. <laughs> uh, gua jadi Sky, kenapa reno? Sky mau Renov karena ya owner gue mikir ya restoran udah 10 tahun bro. Ya harus revamp lah ya. Harus revamp, harus ganti kon, eh bukan ganti konsep, ganti, ganti, ganti the whole interiors and everything. Hmm. Terus sekarang juga kayak apa apa sekarang uh, kalau lu lihat restaurants open kitchen, hmm. Ya kan? Yep, yep, betul. Right? Uh, Sky nggak open kitchen, hmm. right? Jadi ya owner gue mikir Uh, emang kalau dipikir sayang atau enggak, sayang banget re? Hmm, karena kan lagi naik naik Kita lagi naik banget. We're making a big money lah ya, hmm. that. Uh, Tapi owner gue bilang kalau misalnya ditahan terus ini nggak bakal kejadian. Hmm. Ya udahlah, sacrifice dulu deh. We are very good businessman lah, of course. Uh, uh, sacrifice dulu at least a years. Uh, kita bener-bener pikirin uh, konsepnya matang-matang, uh, tematikalnya matang-matang. Uh, biar nanti sky yang baru tuh bakal beledak banget hmm. owner gue tuh gilanya dia bilang gue gak tahu the way-nya tapi I'm loving waktu dia <laughs> ngomong ini dia bilang gue pengen banget punya Michelin star restaurant hmm. target lah the target big dream. Target. the big dreams yang which is menurut gue gila far banget hmm. tuh tapi ya tapi ya gue suka dia punya mimpi gitu loh exactly. yang pertama kan mimpi lu kan? betul kan either lu mau dapat atau enggak the way oh, yeah. lu kesananya kan It's really interesting and fun, kan? Mm -hmm. Akhirnya, uh, akhirnya, decide lah. End of the end of this years, we're gonna close. Mm. Uh, kita bakal renovation. Apa yang bakal gue lakuin? Ya, gue bakal ya. Yeah, concentrate on the next itu. Correct. Uh, gue udah plan pergi ke luar, ke mm. beberapa negara mm. buat cari a whole ideas. Asik banget, <laughs> a whole ideas. Uh, mudah-mudahan. Uh, Uh, apa tuh namanya ideas-ideas yang gue bawa dari luar uh, bisa diterima nantinya di di Indo ideas ya Iya. Yeah. ideas ya bukannya gue tahu-tahu bawa <laughs> bawa makanan signaturenya dari mana ya Enggak nah. tapi ideasnya gue bakal bawa uh, sama gue bakal bikin uh, creating a new teams gitu sih, nice. it's really interesting gitu gue pengen bikin uh, a serious uh, a steakhouse, hmm. a serious contemporary western grill yang dimana kalau lu datang eh uh, lu lihat tuh butcher gua lagi potong-potong daging. Ih, mantap. hanging the dry aged meat. Hmm. Not only the meat. Yeah. Sekarang orang pada main eh uh, fish juga yeah, di dry aged, fish, hmm. gitu banyak-banyak kan. Dan gua mau belajar, 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 belajar hal baru hmm. karena orang mikirnya eh uh, orang tuh mikirnya gue muda dan berbakat. Oh hmm. enggak bro, gue tuh berdarah darah juga ada di sini gitu. Jadi tua dan berdarah darah. <laughs> gue tuh enggak 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 seberbakat itu. <laughs> enggak tapi gue gue lebih kayak gue enggak yang gue suka dari diri gue adalah gue enggak enggak pernah berhenti buat belajar sih. Hmm. Gue suka banget exactly. belajar gitu. Exactly. Well, I'm sure it will be successful nanti. I hope. Please, thank you. Please invite us lagi. kalau, For misalnya, sure. kalau misalnya udah buka, And sure. Thank you for your time, bro. Thank you for coming in, Sky. Ya, yeah. and doing the interview. Uh, with yes, me, much success. Much thank sukses. you. Thank you, you too, uh, guys. Sebelum nih, sebelum Sky renov nih ya, kalian nah, harus coba kesini nih yang belum coba karena udah beda banget konsepnya. Jauh, not even close. It's okay. a very good contemporary grill. Oh, very nice Kalau gue sih you. ya, gue recommend pepper corn steak -nya. pepper corn steak ya, yeah. dan uh, original. <laughs> original penting tuh original thank you Adit thank, thank you, you thank Sky. you Ray thank and, you uh, Thank you Jeff Jeffon and Ismaya Group all the team and the owners karena udah bantu setting up uh, I'm so happy finally kita bisa uh, podcast bareng uh, Ismaya Group so happy. jangan and, kapok ya Unda itu gue ya ya Maka. enggak lagi parkirnya <laughs> aja nih kalau <laughs> susah <laughs> thank you banget Dit ya thank you Ray oke okay, guys thank you banget yang udah nonton dan yang udah oh. Dengerin podcast kita kali ini sama Chef Adit. Jangan lupa ya, subscribe di Regent Radio Podcast. Selain di YouTube, kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan juga Anchor App. Kalau yang mau nanya-nanya tentang karir ke Chef Adit boleh DM di IG, uh, IG gua Aditya PJ. Aditya PJ, dan hmm. jangan lupa kalau yang mau mengambil inspirasi dari menu dari Chef Adit, jangan lupa DM. Yeah, <laughs> <digas>. Ngomong ya, <laughs> <laughs> even mau masak di rumah. <laughs> Thank you ya, semuanya. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye bye. Okay, bye. Thank you brother. Thank you bro. thank you what a nice interview what a nice oh interview a nice. it's okay no problem behind the scenes <laughs>